Halo Sobat BMKG, jumpa kembali dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca Minggu 13 Juni 2021 bersama saya Hasalika Nurjana. Sobat BMKG, perlu diwaspadai adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Indonesia di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, seluruh wilayah Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Juga perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bagi sobat sekalian. Kami imbau sobat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau dapat melalui kanal media sosial @info_bmkg. Juga sobat dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui App Store maupun Play Store. Juga jangan ragu untuk menghubungi kami melalui call center 196. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.